Difahamkan yang akan ada adalah Zafri Nursi, HZMV Motovlog, Tip Vlog, Riz Vlog. Eh, ramai lagi, ada beberapa orang lagi yang insyaAllah mungkin akan hadirkan diri dah lagi. Apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku dah lambat. Aduh, patutnya hari ini adalah merupakan hari gathering meet and greet session untuk second generation motovlogger Malaysia. Benar ni patutnya aku yang plan. Masalahnya aku lah yang lambat. Tadi bangun lepas subuh aku boleh keluar tak balik. Tahu-tahu dah pukul 9, member seorang dah sampai lah. Zaf dah sampai, Zafri Nursi. Alah, aku pun dah on the way. Dekat situ nanti ramai lah yang akan ada. Difahamkan yang akan ada adalah Zafri Nursi, HZMV Motovlog, Tip Vlog, Riz Vlog. Kalau kata hari ni dia cedok habis awal, dia akan datang. Eh, ramai lagi, ada beberapa orang lagi yang insyaAllah mungkin akan hadirkan diri sekejap lagi. So, stay tune. A few inches later. Alright, so aku dah pun berada di area Presiden 8 Putrajaya. Haa, depan tu jambatan tulang ikan. Sikit kena sampai. Papa habis-habis siap. Ya, TMB pun dah ada. Ini motor yang aku paling suka ni. Motor yang aku paling suka. Kusalam. Gila lah. Nak rempik sejati. Oh ya yeah. Mana Zaf? Eh, dia kata dah sampai. Serius lah, aku salah kedai. Keluar je lagi, pergi mana? Ini yang pergi baju nikah. Untung lah, kahwin. Hey guys, so aku ada dengan Q punya motor. Ha, Ducati anak-anak. What? Jangan langgar tu. Oh, mana duduk habis. So kita orang mandu nak pergi ke Cyberjaya. Sebab lepak sini tadi macam dah ada majlis ke apa tau, usah-usah ni. Kan. So dah nak lepak Cyber jap. Ambil gambar apa semua. Tengoklah mana dia nak bawa. Dan ni aku tengah menunggang motor Q vlog. One of member untuk motovlogger second generation kita bang. Aku pun cakap langgar lubang. Bapak menunduk. Tapi dah lah jangan peruk besar. So ini adalah R15 yang telah pun diubah suai colour menjadi colour merah Ducati. What? Pani gali klon. Tunduk gila tu. Senap perut. Senap perut. Ha? Tahu? Aku pun tak tahu, aku follow. Ni motor ni aku rasa kalau pakai racing footrest lagi best. Ha, sebab dia akan jadi lebih ke belakang sikit kaki. Jadi tak ada terasa macam rapat sangat ni. Marang. Marang pakai 350 baik. Bandnya 15 ni dia sporty lah kan. Nama pun sport bike kan. Haa, cuma ya, tahan tak tahan je lah kalau nak ride jauh-jauh motor ni. Sebab dia menunduk. Oi, menunduk gila ni.
nak pergi dengan member aku je, hantar rotek motor dia. Bomba. Aku nak pergi dengan member aku je, hantar rotek motor dia. Kejap, kejap, lepas tu kita jalan. Agak sesa lah perut. Boleh buat kurus lah ni. Boleh buat kurus lah. Yalah. Aduh. Rasa menyesal lah masa tu. Okey. Ya, gila. Berapa jangka tak sudah. Saya lawa. Kan tinggal 4 biji ya. Yang ada kat sini Zaf, Atip Vlog, Q Vlog. Abang F Faizal tadi balik. So, jadi terjumpa Akil. Tapi aku nak pergi rumah Cat je. Hantar rotek motor dia. Semalam aku pakai motor dia. Aku lupa nak pulang ke rotek. Dah tua pun bodoh. A few moments later. Kita berada di Cat Racun Motorsport. Betul lah tu. Betul. Dia ni manusia yang pertama menjawab menjadikan motor Maran. Dia Maran ni. Dia jadi gini. Okay, jom Chat. Aku sekarang kat bengkel Hang. Hang buat apa sekarang ni? Ni antara lounge tapi tak jauh dalam Shopee lagi. Tanduk kerbau. Tanduk kerbau pasang macam mana? Kerbau dia dekat kepala. Yang tegak. Jadi dia macam bubble mat kan. Baru metal. Metal eh. So siapa-siapa yang nak benda ni, benda ni lah konsep saya ataupun melawat dekat dalam Shopee saya yang bernama Racun Motorsport. Yes. Ni? Okay, ni pula winglet online. Winglet MT online pasang kat MT15. Ketika lah sebab dia DP tebal around 3mm. So dia fokus dia. Macam mana lah. Baik. Haa, macam tu. Haa, tu. Ni kita buka yang buka yang tu. Ha, baru ni nampak garang lagi lah. Yes. Kami kita buat semua exit. Semua buat. 15 semua kita buat. Baik. Baik. Okey, nanti link aku letak dekat dalam description untuk Chat. Yeah. Kedai aku cakap tu kat sana. Aku salah jalan. Patah balik lah. Salah jalan. Kena scam. Nani? Weh. Agak-agak lah. Bismillah. Okay. Okay, alhamdulillah selesai meet and greet bersama dengan beberapa orang motor vlogger Malaysia yang ada kat dalam area sini lah. Bici dekat Sabah Jaya, Putrajaya, KL. So ada 5. Mula tadi 3, 4, 5. Ada total 6 orang lah. So di meet and greet tu Zafirin Rusli. So kita dah settle daripada lepak kat Putrajaya Pusin 8 tadi, air 8. Lepas tu membawa pula ke Cyberjaya, lepak dekat JMT Nasi Ganda ni. So kita orang pun dah puas. So dah boleh balik lah. So
korang pun guys jangan lupa untuk support korang punya channel. Kita semua masih lagi newbie dalam bidang motor vlogger ni, so harap dapatlah support daripada korang. Okay, nanti aku akan letakkan lah nama-nama ataupun link-link channel kawan-kawan aku ni dekat dalam description box, so korang boleh review lah diorang punya channel. View je channel diorang tu semua. Mana tahu kau ada yang korang suka konten diorang, korang boleh subscribe. Betul. Yeah, kita support sesama kita. Okay. Okay. So, okay lah guys, aku rasa cukup dulu video aku untuk kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada korang yang telah menonton daripada awal hingga ke akhir video. Pada yang belum subscribe, silalah tekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Pada yang dah subscribe 7 jutaan, terima kasih aku ucapkan kepada korang. Saya kata daripada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.